Oke, kembali lagi bersama saya tentunya Ahmad Channel, channel yang satu-satunya membahas tentang tutorial paving block. Kali ini kita akan berbagi cara ya teman-teman, cara membuat adonan paving yang bagus itu ukurannya berapa, apa campurannya, pasirnya harus halus atau kasar. Simak videonya, jangan di skip biar teman-teman tahu paving yang berkualitas bagus walaupun manual seperti apa, takarannya jangan seperti apa. Ini teman-teman, ini pasirnya hitungannya terbilang halus, walaupun kasar, tidak kasar teman-teman, ini halus. Nah, gimana caranya supaya adukannya bisa habis? Ini kita kasih campuran batu teman-teman. Nah, batu ini sebenarnya lebih bagus itu abu batu teman-teman. Kalau ini bukan abu batu, ini namanya batu split ukuran 1:1 teman-teman. Jadi agak kecil-kecil dia, dari abu batu lebih besar. Dikasih ini lebih tambah bagus nanti teman-teman hasilnya. Yang pasti kuat teman-teman, nggak kalah sama hidrolik. Berapa ukurannya? Langsung saja kita eksekusi. Oke, takarannya yang bagus ini seperti ini teman. 3 roli pasir, kita kasih 1 sak semen, batunya ini kita kasih 1 angkong peres teman-teman. Nah, itu terbilang udah kuat, udah bagus teman-teman, pasti bagus. Kalau pingin lebih bagus lagi, kita kurangi 2 roli pasir, batunya kita kasih peres 1 angkong, lebih bagus. Biasanya kalau semakin dikit tambah kuat teman-teman, tapi boros di kepala. Kalau buat penjualan atau berbisnis itu kurang tepat. Mungkin itu saja penjelasan dari saya, semoga bermanfaat dan menambah wawasan buat teman-teman semua. Jangan lupa dukung channel saya dengan cara like, subscribe, dan bunyikan loncengnya supaya teman-teman tidak ketinggalan video terbaru dari saya. Saya ucapkan beribu-ribu terima kasih. Sampai jumpa.